dunia kita sudah lakukan. Kita masih bisa di atas tinggi ramah. Ya kali dengan satu pelatih punya umpan kembali dari Ubay. Kita masih kita saksikan gagal. Satu blocking yang depan ramah Faza. Itu kan terjadi kembali satu. Kosong kita akan tidak kembali bebas. Kita sudah dilakukan. Kepada siapa atas tinggi dengan satu kecepatan kilo. Berubah kembali dengan imbang yang pertama bisa dikompak menjadi satu sama. Kita saksikan pemberi nomor punggung 9 Rudi akan melakukan sel baik lakukan kembali hari ini dan kita saksikan pemberi satu kata nomor saya pemberi gagal ibas kedudukan terjadi kembali 2-1 nomor punggung 9 akan lakukan kembali servis Rudi baik lakukan akan tuyuk umpan kembali baik masih dapat kita umpan kembali hari ini sementara menjadi 3-1 kita matikan kembali resipan segera dilakukan kembali kepada Ubay dapat diselamatkan Ubay angkat tinggi Ubay satu meteteknya mampu diselamatkan kembali Ubay kembali dengan satu sepainya kembali tadi hingga gagal terkejar segera kedudukan terjadi kembali sementara kedua atun menjadi 2-3 nomor punggung 10 kembali ke belakang Adit kali ini kita saksikan kembali servis Adit lakukan saja kembali kami pasti kita nantikan ada ilmu ramah yang kali ini masih dapat kita ramah angkat tinggi kembali dengan satu sepainya kemudian berhasil mematikan sesudara Ubay ketika terjadi kembali 3-3 nomor punggung 10 akan melakukan servis baik Adit kembali servis kepada siapa kali ini umpan tinggi ada ramah satu perempatannya kembali terjadi sesudara dan akan terjadi kembali sementara menjadi 4-3
Kong Bupati itu balik lagi ini ikat dengan satu sangkaran kerasnya aku kompak tidak kembali sejarah kedudukan kembali terjadi setiap delapan nomor punggung 14 lakukan kembali baik kita akan tiga satu sekali Giru Maharaja akan lakukan kembali servis baik lakukan sudah kita saksikan kembali lagi mematikan Ibas kedudukan terjadi kembali 10-9 nomor punggung 8 Ibas lakukan Ibas masih rana ya kali ini berhasil kembali mematikan dan menyebabkan sama nomor punggung 9 angkat kembali 8 servis baik sudah lakukan kembali sekarang hingga kita nantikan pemberian satu bola kuih adit menyumbangkan kembali dengan skor untuk di waktu menjadi 11-10 nomor punggung 10 adit akan lakukan kembali servis baik kita nantikan kembali sekarang upang tinggi gila yang kali ini kembali apa terjadi satu nomor punggung 10 lakukan kembali servis kembali drama hingga akhirnya menembus kembali progeng yang dilakukan Ubay Mane dan apa terjadi kembali sejarah sementara menjadi 11-12 kembali lakukan masih kita saksikan kembali angkat tinggi ada Gorda dapat diselamatkan Gorda benar Rama masih kita saksikan kembali masih saja masih saksikan angkat kembali Rama kedudukan kembali terjadi berdoa akan doa aku menjadi 13-11 saksikan kembali kali ini dan kita nantikan umpan kembali kepada Kacau ditahan Kacau hingga kita saksikan kembali apa yang terjadi berhasil kembali Dewa Agung unggul kembali tiga atas darah kita nantikan kembali lepas sudah dilakukan sudah apa tinggi ramah kita masih gambar kembali semangat ramah kedudukan kembali terjadi 15-11 baik lepas sudah lakukan umpan kembali kepada ini yang kali ini dapat ditahan kembali kembali dan akhirnya kedudukan terjadi 12-12 nomor punggung 15 kembali akan melakukan servis Rama Faza kita saksikan kembali hari ini lepas sudah dilakukan kita nantikan kembali ada Gorda hingga satu penempatan kembali Gorda berhasil mematikan sudah kedudukan terjadi kembali sementara 16-12 nomor punggung 9 Ubay Mane lakukan kembali servisnya masih ditahan angkat Ilo dan akhirnya mematikan kembali Ilo sudah kedudukan terjadi kembali 13-16 tinggal 3 angka lagi masih kita saksikan kali ini nomor punggung 7 tamu kembali servis angkatnya terlihat satu bola kuek Wahyu berubah kedudukan kembali sekarang 17-13 nomor punggung 5 Wahyu akan dapat servis kembali baik lakukan sudah Ilu Maharaja angkat tinggi kepada Rama dan satu tek-tek kembali berhasil mematikan dan kedudukan kembali bertambah menjadi 14-17 nomor punggung 11 Kacau akan lakukan kembali baik lakukan Wiyung umpan tinggi masih lakukan lagi satu sebaik tiga sekembali menyebabkan kedudukan unggul sementara menjadi 18-14 kembali unggul 4 angka
umpan dengan satu bola bulunya nomor saya meninggalkan Ade. Kedudukan pemain pengejar 15-18. Dua angka lagi. Apakah Negeri mampu kembali mengubah kedudukan? Hingga mampu menyamakan kembali kedudukannya kali ini sudah. Di set yang keempat lakukan sudah angkat kembali kali. Hingga akhirnya kembali gagal diselamatkan. Kedudukan pemain unggul Dewa Agung menjadi 19-16. Yeah.